cari ikan di laut. Siap, Li. Ayo, berangkat. Sebelum turun mencari ikan, aku harus memastikan alat berfungsi dengan baik. Jangan sampai macet waktu di bawah. Oke, perburuan dimulai. Banyak juga ikan-ikan karang di sini. Semoga hari ini aku beruntung dapat ikan yang besar. Menembak ikan begini mengandalkan kejelian dan kecekatan. Saat ikan target melintas, tanganku harus siap melecutkan peluru dan pelontarannya. Ya, walaupun tidak sebesar yang kuharapkan, tapi lumayanlah yo. Biasanya ikan yang didapat ada kakap merah, kakap putih, tuna, atau kalau beruntung ya dapat jiti. Mbok Chandra mau mengolah ikannya jadi sate lilit khas Bali. Wah, mantap nih. Semua ikan harus dibersihkan dulu. Oh iya, daging ikan akan ditumbuk bersama bahan lainnya. Jadi, ikan tidak perlu dimatangkan sebelumnya. Ikan hanya perlu dibuang duri-duri kecilnya. Kalau sudah, ikan dicuci sampai bersih. Ini dia bahan-bahan membuat sate lilit. Mbok Yume sudah menyiapkan kelapa parut. Mbok Chandra membuat bumbunya, antara lain bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, kunyit, dan kencur. Semuanya diulek sampai halus. Untuk penyedapnya, tentu saja garam dan gula. Pakai secukupnya saja yo. Tusuk satenya tidak memakai batang lidi atau kayu loh, tapi batang daun serai. Pilih yang pangkalnya tebal dan kuat. Omeh, nih ikannya udah dipilet. Oh udah ya, ini sekalian ya ditumbuk bareng sama ikan. Oh ya kok. Tugasku belum selesai. Aku harus menumbuk ikannya sampai halus. Oh iya, kelapa parut juga ditumbuk sekalian. Minyak yang keluar dari kelapa parut akan membuat ikan lebih gurih.
Oh iya, bumbunya juga ikut ditumbuk sekalian biar menyatu dengan bahan lainnya. Dagingnya udah di, lalu ya? Ikannya udah ditumbuk? Taruh aja nih dulu, sana. Oh, ya. Makasih ya. Oh, iya. Ini loh, alasan kenapa dinamakan sate lilit. Dagingnya dililit ke batang serai. Kalau sudah semua, tinggal membakar sate lilit. Rasanya jos tenan. Menikmati sate lilit yang dicocol dengan sambal matah, klop wis. Satenya empuk, aromanya juga sangat terasa. Membuat makan siangku makin nikmat.